Indonesia Taubat menerapkan program organisasi penggerak dengan memberikan kesempatan kepada organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, membuktikan kemampuan mereka mentransformasi sekolah. Yang dilaksanakan secara daring dan daring. Kelima, guru acara ini berlangsung merupakan program transformasi kepemimpinan sekolah, di mana guru-guru penggerak akan diidentifikasi dan dilatih untuk menjadi calon-calon kepala sekolah. Pengawas. Universitas Negeri Padang melantik sebanyak 442 wisudawan pada hari pertama, 454 wisudawan pada hari kedua, dan 485 wisudawan pada hari ketiga. Puja Rizki Bahari, S.Pd. Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri PhD mengatakan, rapat wisuda kali ini diselenggarakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana semua peserta yang hadir pada ruangan ini sudah melalui proses rapid test dan antigen di Poliklinik UNP dan dinyatakan bebas COVID-19 dalam waktu 2x24 jam. Sudah Universitas Negeri Padang dalam rangka wisuda ke-123 periode Juni 2021 ini kita selenggarakan kembali secara luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Karena semua peserta yang hadir di ruang auditorium ini sudah melalui proses rapid test antigen di Poliklinik UNP. Wali Kota Padang, Hendri Septa Bibes ACCMIB mengatakan, menyelesaikan studi di masa pandemi merupakan tantangan yang tidak mudah dilewati. Ia berharap wisudawan dan wisudawati yang ilmunya masih segar bisa berkontribusi memajukan tentu pendidikan di Kota Padang. Yang 123 ini akan semakin banyak lulusan yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Padang. Kami turut mendoakan semoga dengan semakin banyaknya lulusan UMP, semakin besar pula kontribusi universitas kita ini dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa, negara, dan agama. Pada hari kedua, Bupati Pasaman, Beni Utama SHMM menyampaikan orasi ilmiah. Ia mengatakan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi hal yang penting dalam kemajuan bangsa Indonesia dan seluruh penduduk provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Karena dengan sumber daya yang berkualitas, akan melahirkan generasi yang kuat dalam menghadapi kemajuan global ke depan. Sekian liputan kali ini, saya Tiara Tridewi dan kru yang bertugas mohon undur diri.